ini kita dinilai orang ya, disaksikan orang ini, saya live ya. Saya jamin ya, MUI gak bakal berani nongol masalah ini. Ayo MUI, saya tes case ya, jawab ya, Anda berani apa enggak menjawab saya? Ada enggak Rasulullah zaman ini? Tepuk tangan! Lantas, mana wujudnya Allah dan Rasulullah di zaman ini yang bisa kau saksikan dalam syahadatmu? Tepuk tangan! Ini ya, saya tunjukkan bahwasanya agama Islam terang, rusak prakteknya. Apalagi ada majlis ulama-nya lagi, oh payah kali. Cuman tahu, paham, yakin, angan-angan, pendapat, teori, prakteknya. Sumpah makau MUI, kaplokin dasmu. Iya gak lho? Sama MUI. Iya. Gak mungkin nongol. Ulama. Jancuk. Iya. Bahasaku manis makasar. Islam di Indonesia mulai ya, yang praktek organisasi kolor hijau sekarang jarang paham, ini enggak? Yang kolor biru pun tambah dianggap praktek ilmu ini sesat katanya. Kalau saya sesat, kenapa enggak ada nangkap? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir tuh. Ini cocot saya, barang bukti ya. Kalau saya ini sesat tuh ya, Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir tuh. Sesat itu sesat, oke tangkap. Tangkap kek, biar kau ada kerjaan itu enggak? 3 tahun enggak ada nangkap. Coba kau ingat? Tidak bisa. Maka buat apa sholatmu tunggang-tunggi enggak kenal akan Tuhan yang kau sembah? Betul enggak? Sudah tahu wujudnya Allah? Tidak. Kalau saya tanya, mana wujudnya Allah? Bisa nunjuk? Bisa. Luar biasa, teman-teman. Jadi makanya, karena MUI goblok-goblok ya orang-orangnya, saya sarankan MUI diganti. Ya, shalom, sahabat layar kesaksian. Kembali kami menyapa dengan video yang sangat menarik kali ini. Benar saja, setelah almarhum Buya Syakur telah tiada, muncul bibit-bibit Buya Syakur yang lebih keras lagi mempublikasikan fakta tentang Muslim. Namun saya percaya sosok ini juga pastinya menjadi kontroversi dari setiap pernyataan yang dilontarkan. Namun kali ini sangat mengejutkan, berani menantang MUI. Seperti apa videonya, berikut kita saksikan bersama-sama. Saya obo-obo itu, ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib loh. Saya goblok-goblokan perkara syahadat. Ada gak yang nongol? Yang keras? Tidak. Yang keras lagi? Tidak. Loh. Ulama, kiai, Ustaz Gus Buya Habib, saya ngomong di publik loh ya, tak goblok-goblokan perkara praktek syahadat. Gak mungkin ada yang nongol. Kenapa? Gak ngerti cara prakteknya. Tetapi secara teori, ilmu, pengetahuan, ngerti gak mereka? Ngerti teorinya. Bahkan saya mau dimakan kalau ngomong apa, mengucapkan syahadat, saya gak faham ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pasti diprotes sama mereka. Itu ucapannya belum fasih. Fasih ya. Itu misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Kan saya enggak sebut Allah dan Rasulullah, ya kan? Itu enggak boleh, itu enggak boleh itu. Ya kan? Banyak seperti itu ya. Itu baru pengetahuan, bukan praktek. Prakteknya syahadat ya bersaksi dong. Nah sekarang saya nanya, kapan kau bersaksi dalam syahadatmu? Apa yang kau saksikan? Bagaimana cara bersaksi? Enggak ada nongol, baru bersaksi. Apalagi mengingat. Apanya Allah yang kau ingat jika dia sifatnya laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Dia seperti apa? Itu mau kau ingat. Itu mau kau angan-angan. Itu mau kau lihat. Inilah dia ya. Tidak serupa pun, tidak terbayang, tidak tergambar, itu nggak bisa dilihat ya. Makanya harus ada ilmunya untuk bisa bersaksi akan Allah dan Rasulullah di zaman ini. Bersaksi zaman ini apa zaman lalu? Ya zamanmu sendiri. Oleh siapa? Olehmu atau oleh orang lain? Olehmu sendiri. Nah ini ya, konsep agama ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib, enggak ada yang mempercayai ada Rasulullah zaman ini, itu enggak? Ya. Betul enggak? Lah, Mr. TM bilang ada. Loh, itu. Nah, sekarang mana yang benar? Mr. TM atau mereka? Betul enggak? Kalau saya salah, berarti Mr. TM adalah menyebarkan aliran sesat.
Kalau saya sesat, kenapa nggak ditangkap? Betul nggak? Ini mereka bingung luar biasa, ya? Mau nangkep, nggak mampu, betul nggak? Mau menerangkan, nggak bisa. Mau menyalahkan, nggak bisa. Akhirnya apa? Ya bukan, loh. Mui dalam hal ini perkara syahadat, tak goblok-goblok, tapi nggak bisa nongol. Ulama, kiai, ustadz, Gus Buyami, nggak bakal nongol. Dan saya ngomong di publik, ya? Nggak ngomong bisik-bisik di depan publik. Nggak satu pun yang bisa menerangkan akan ini. Kalau cerita banyak. Nah, saya tanya. Syariat itu, ya, kabar, cerita, dan sebagainya itu, harusnya dialami, dipraktekan, atau dipahami? Dipraktekan. Kalau syariat cuma dipahami, ya nggak usah bersyariat saja, betul nggak? Oh, cuma pengetahuan. Nah, ini di dunia berarti kita harus mempraktekan, betul nggak? Mempraktekannya berdasarkan kenyataan, bukan khayalan, bukan pendapat, atau cerita, atau teori, atau angan-angan, atau interpretasi, atau dugaan. Nggak itu ya. Nah, sekarang MUI sudah nggak ngerti cara praktek. Nah, contohnya ya. Contohnya. Oh, hilang tadi ada apa? Ada jawas tadi. Saya tengok tadi ada jawas. Cuman kelamaan lah kalau nyari. Jawas tadi saya tengok tadi, cuman tadi hilang. Menyampaikan kesesatan praktek tasawuf. Kurang ajar itu. Kamu tahu apa? Itu? Kau hanya tahu syariat kok menilai tasawuf. Kamu tahu apa? Ya, jawas, saya terangkan bagaimana cara bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Kalau kau nongol, tak kasih deh uang 10.000. Tepuk tangan. Saya nggak pelit. Ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, kalau berani nongol, saya kasih 10.000-an. Tepuk tangan. Termasuk MUI-MUI-nya. Sebut ketua MUI, tepuk tangan. Sekretaris MUI, tepuk tangan. Wakil-wakil cabang-cabang, tepuk tangan. Gak mungkin nongol, akan Dani. Ini kita dinilai orang ya, disaksikan orang ini, saya live ya. Saya jamin ya, MUI gak bakal berani nongol masalah ini. Ayo MUI, saya test case ya, jawab ya, Anda berani apa enggak menjawab saya. Ada enggak Rasulullah zaman ini? Tepuk tangan. Allah di dunia, ada sifat wujudnya? Tepuk tangan. Syahadat itu bersaksi ataukah mengucapkan MUI? Tepuk tangan. Lantas, mana wujudnya Allah dan Rasulullah di zaman ini yang bisa kau saksikan dalam syahadatmu? Tepuk tangan. Nah, ya, simak baik-baik ini video saya. Nggak bakal nongol biarpun batang hidungnya. Tepuk tangan. Ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, dan Habib, dan MUI, dan manapun saja yang berbau keulama-ulamaan, gak bakal nongol. Tepuk tangan. Ini Mr. TM seorang loh ya. Loh, kau gak tahu syahadat kok mau menilai Mr. TM. Betul gak? Kau itu kelas cacing kau itu, bukan naga. Ini Mr. TM loh ya, sendirian ya. Kalian boleh kongsi ya, MUI, ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, Habib. Nah, kita kumpul di sub terbuka, dialog, gak apa-apa. Difasilitasi kek, ditonton oleh semua orang. Perkara syahadat. Nah, saya tanya, hukum dunia, ilmu itu tadi, dipraktekan apa dipahami? Dipraktekan. Nah, bagaimana cara mempraktek syahadat, betul gak? Hukum dunia, zikir. Dikir caranya mengingat ataukah cuma deleming? Ataukah cuma, nah pertanyaannya, bagaimana cara mengingat Allah? Apanya Allah yang kau ingat? Gak mungkin nongol, tepuk tangan. Ah, ini maksudnya bisa orang diri. Ya kenapa gak ada nongol? Betul gak ini? Ditonton banyak orang nih, goyang ini. Ini ya. Saya tunjukkan bahwasanya agama Islam telah rusak prakteknya. Apalagi ada majlis ulama-nya lagi, oh payah kali. Syariat kau paham. Syariat agama bukan?
Bukan. Nah, sekarang tarekat. Tarekat agama bukan? Bukan. Hakikat agama bukan? Bukan. Bermula kita mulai makrifat, bermula kita mulai kenal Allah, bermula kita beragama. Jadi standarnya karena ada MUI, agama itu turun kelas jauh ya. Cuman tahu, paham, yakin, angan-angan, pendapat, teori, prakteknya. Ya bukan? Satu aja yang nongol, enggak ada. Betul enggak? Betul enggak ini? Sumpah sama kau MUI, kaplokin dasmu kayak, iya gak lo? Sama MUI, itu, gak mungkin nongol, ulama, jancuk, itu, ya. Bahasa ku manis apa kasar? Kasar. Saya gak pernah ngomong kasar, itu, gak boleh ngomong kasar, saya ngomong jancuk, picek, saya gak ngomong kasar ya, ya. Silakan ya, kalau Anda tahu bagaimana caranya praktek syahadat, terangkan kalau kau mampu. Karena kita di dunia tadi apa rumusnya? Terbatas, tergambar, terdefinisi. Maka ilmiah gak itu harusnya? Konkret gak itu? Nyata gak itu? Bagaimana kau praktek nyata sementara kau hanya berbekal angan-angan, keyakinan. Islam di Indonesia mulai ya. Yang praktek organisasi kolor hijau sekarang jarang paham, ini enggak? Yang kolor biru pun tambah dianggap praktek ilmu ini sesat katanya. Kalau saya sesat, kenapa enggak ada yang nangkap? Betul enggak? Kalau saya sesat, kenangkap, betul enggak? Saya ngomong enggak manis. Saya goblok-goblokan ya. Ya MUI, ya ulama, ya kiai ustadz, betul enggak? Nah, tinggal kalian membantah saya. Saya enggak goblok, diserah. Oke, oke. Lantas bagaimana kepintaranmu? Kau paham enggak praktek syahadat? Biar satu pun enggak ada nongol. Oh, bajingan kamu. Sini, itu properti, properti gaya-gaya doang. Gayanya tok Pak Kora ya. Oh, bajingan kamu loh. Tapi saya bilang bajingan enggak ada nongol, ya. Cuki mai. Sini lagi, sini lagi, sini lagi. Ya? Ya? Banyak enggak ulama di sini? Kiai, ustaz, Gus, Buya, Habib, MUI, MUI saya seret juga. Kenapa enggak ada nongol itu kan? Aneh enggak ini? Aneh enggak? Ayo aneh ya. Saya enggak mau di publik. Nah, orang kan pasti pegang barang bukti itu enggak? Apapun ceritanya itu omongannya mesti tetap enggak enak dan sebagainya. Kalau enggak enak, ayo dibikin enak, iya kan? Terangkan kalau enggak kau mampu. Mana wujudnya Allah yang di dunia yang dia mempunyai sifat wujud, maka wujud adalah ada yang bisa kau saksikan. Bagaimana caramu menyaksikan? Mana yang kau saksikan? Harus konkret, harus masuk akal, harus ilmiah. Karena kita ngomong di dunia. Kecuali kalau kita ngomong di alam mimpi ya bebas. Betul enggak? Atau kita ngomong sama kucing, ya? Gak perlu ilmiah, karena apa? Gak satu frekuensi. Gak perlu paham dia. Ini kan kita ngomong sesama antar manusia. Masa kau pura-pura gak tahu apa yang ngomongkan itu gak? Masa kau pura-pura gak lihat? Pedes gak bagi mereka? Saya tanya, apakah kau sudah lihat wujudnya Allah di dunia? Sudah. Yang keras? Sudah. Wujudnya apa? Manusia. Laki-laki loh. Terang gak ini? Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir tuh. Ini cocot saya. Barang bukti ya. Kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir tuh. Sesat itu sesat. Oke, tangkap. Tangkap kayak biar kau ada kerjaan tuh gak? 3 tahun gak ada nangkap. Setiap kali saya siaran selalu saya sebutkan alamat saya. Tuh gak? Nomor pun jelas. Ya? Kalian dibohongi sama ulama-ulama goblok-goblok itu. Mereka gak ngerti ya. Cuman tahu syariat, tahu pengetahuan, cerita, teori, keyakinan, angan-angan, dugaan, interpretasi. Tapi gak tahu caranya praktek. Kita di dunia harusnya apa? Nyata. Praktek. Ilmiah. Konkret. Karena apa? Dunia sifatnya apa? Terbatas.
limited, definisi dan deskripsi. Betul enggak? Lu jelas ini. Lah kalau kau enggak tahu ya, mana Allah yang kau saksikan, bisa kau ingat? Tidak bisa. Maka buat apa sholatmu tunggang-tunggi enggak kenal akan Tuhan yang kau sembah? Betul enggak? Sudah tahu wujudnya Allah? Tidak. Kalau saya tanya, mana wujudnya Allah? Bisa nunjuk? Bisa. Luar biasa. Betul. Jadi kita menyembah itu enggak pakai angan-angan, tapi konkret. Ayo viralkan, viralkan. Ya. Biarpun viral, biarpun dibenci orang, enggak satu pun ada yang nongol. Apakah bisa TM Sakti? Enggak, biasa aja. Betul enggak? Aneh enggak ini? Banyak ulama ya, saya goblok-goblokan perkara syahadat. Enggak satu pun yang nongol. Aneh gak ini ya? Banyak orang mangkel sama saya ya. Oh itu ulama apa? Mister Brengsek dan sebagainya. Tapi kenapa? Muhinya kok diam? Paham gak artinya? Diam itu biasanya apa? Pemalu, penakut, atau amatiran. Sudah saya sebut berkali-kali loh, kau muhi pura-pura gak tahu. Ah, Bang Ancu ya. Jadi makanya karena MUI goblok-goblok ya orang-orangnya, saya sarankan MUI diganti menjadi Dewan Syariat saja. Karena apa? Mereka cuma tahu syariat saja. Mereka pinter fikih, oke. Pinter ngaji, oke. Bahasa Arab, oke. Ilmu mantek, oke. Kemudian orangnya baik-baik sama sopan, oke. Tapi mereka bukan ahli makrifat. Jadi itulah ya, sangat disayangkan ya. Saya sampai lupa judulnya apa tadi, lupa aku. tengok judulnya apa tadi? Lupa. Maaf ya, saya nggak pakai otak kalau ceramah. Ah, jadi demikian ya. Mempraktekkan syariat harus masuk ke hakikat. Jadi kalau kau nggak praktek, sia-sia, cuman tahu, cuman paham, cuman ngerti. Dipakai tidur, hilang. Padahal praktiknya harus masuk alam roh, masuk akhirat. Kau nggak tahu cara masuk akhirat. Baru tidur, lumpuh akalmu, hilang pengetahuanmu. Sudah hafal Quran, misalkan 60 juz, misalkan ya. Sudah sholatnya 1000 rakaat sehari, misalkan. Begitu tidur tanya, man rabbuka wahai bangke. Diam dia, betul nggak? Tapi kita saat tidur pun beserta Tuhan. Berdiri pun beserta Tuhan. Duduk beserta Tuhan. Kenapa? Kau kenal gak sama Tuhan? Kenal. Lah kalau gak kenal gimana? Ya, coba ya. Saya kenal Pak Umar. Ada orang nanya, Mr. CM kenal Pak Umar? Pak Umar siapa? Dokter Goa. Oh, aku tahu. Mana orangnya? Itu orangnya. Kalau misalkan ya, gak ada orangnya. Bapak kenal Pak Umar? Mr. CM kenal Pak Umar? Tahu saya. Kawan sama saya. Bapak tahu orangnya? Ini. Bentar ya, fotonya ya. Nah, misalkan. Oh, ini loh fotonya. Loh. Karena kenal. Bisa nunjukin. Kalau kenal lebih dahsyat lagi, tahu rumahnya mana, kerjaan di mana, umurnya berapa, anaknya berapa, istrinya yang mana, asli mana, itu kenal lebih tinggi lagi. Kira? Minimal kenal itu bisa nunjuk. Bisa nunjuk siapa yang bernama Pak Umar itu. Paham ya? Nah sekarang ya. Mana yang disebut Allah di dunia? Ayo, bisa nunjuk? Bisa. Yang mana sih? Itu. Duh, itu ya. Paham ya? Mana sih? Itu. Wujud gak dia? Wujud. Ya, enak ya? Enak ya. Ah. Walaupun kau gak tahu Allah di akhirat, tapi kenal Allah yang? Di dunia. Gampang ya? Mau tahu Pak Umar? Ini. Betul gak? Nah sekarang saya tanya, kau kenal sama rohnya Pak Umar? Gak tahu. Kalau di alam akhirat ya, di alam roh saya gak tahu rohnya Pak Umar, gak kenal. Tapi kau tahu alamatnya rohnya Pak Umar, tapi ketika kita di dunia, ya tahu, di baliknya wujudnya ini. Paham gak? Kalau saya tanya, mana rohnya Pak Umar? Itu! Di balik jasmaninya, betul gak?
Nah, saya tanya, bisa nggak saya nunjuk? Bisa. Alamat rohnya Pak Umar di akhirat ada di balik alamat jasmaninya di dunia, paham? Saya bisa kenal nggak nunjuk di dunia? Nunjuk. Nah, kita di dunia atau di akhirat? Di dunia. Kenal nggak Tuhan di dunia? Yang mana Tuhan di dunia? Enak toh? Jelas ya? Bisa ketunjuk? Kenal wujudnya? Enak. Sudah bersaksi dalam syahadat akan Nabi Muhammad Rasulullah zaman ini. Awak tunggu-tunggu di sini, kenapa mui nggak kesini nangkap aku kalau aku salah sesat? Betul nggak? Dakwah saya vulgar loh, tapi ilmiah. Kalau kau lama-lama belajar Quran hadis ya di pondok pesantren atau UIN ya, UIN ya, atau dulu IAIN ya, atau berguru kepada kiai-kiai ulama, kenapa kau nggak kenal akan Allah yang di dunia, enggak? Baru syahadat gak ngerti. Lantas bagaimana sholatnya kira-kira? Bisa ingat Allah? Gak tahu caranya. Nah sekarang saya tanya, Pak Umar bisa ingat Allah? Bisa. Karena apa? Kenal. Yang kau ingat apanya? Yang kau kenali. Apa yang kau kenali? Wujudnya. Paham ya? Cocok gak dengan ini wajah tu wajhiya? Cocok? Biarpun tampang awak ini buruk ini pun, tetap dicari orang, betul gak? Karena Mr. Sam, brilliant, baik and gen! Hey, dah, sobok! Ngeri-ngeri sedap ya, tapi gak pernah ada yang ngelawan sama awak, betul ya? Satu pun gak ada yang nongol. Ya, makanya saya menduga mereka itu memang goblok-goblok. Nah, cuman karena kita menjelang waktu surat maghrib ya, kita cukupkan sampai sini ya, nanti kita sambung lagi ya. Goblok-goblokin ulama. Ulama yang apa? Yang goblok. Kalau ulama yang pintar jangan hina ya. Enggak boleh. Kalau ulama beneran jangan hina. Ini yang kita gidikan ulama goblok-goblok. Jancuk kon. Gitu ya. Jangan ragu, enggak mungkin kalah ya. Ya. Kampus elite taklim ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, kita telah menyaksikan videonya sangat menantang dengan lantangnya, dengan beradinya sosok muslim ini. Saya percaya kita semua tahu siapa nabi yang terakhir seperti yang dikatakan oleh Mr. TM ini. Sebenarnya ini merupakan fakta, namun saya percaya, saya yakin banyak juga yang menantang video ini dari kalangan muslim itu sendiri. Sangat tegas Mr. Tem ini menantang MUI hingga berani mengatakan jika ini bukan fakta, beliau berani ditangkap. Saudara sekalian, semoga video ini boleh menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa dan shalom.